temenin aku makan yuk. Aku lapar banget dan aku tadi abis beli padang. Saatnya makan. Selamat makan semuanya. Makan ya. Makan ayam. Padangnya lok apa? Lok ayam. Wow, terima kasih Kak Sugap untuk diskonnya. Terima kasih. Selamat makan ya, kalian juga jangan lupa makan. Udah pada makan malam belum? Kalau belum, makan bareng yuk. Ada diskon lagi dari Kak It's Ucu. Terima kasih Kak It's Ucu. Enak banget. Aku bisa gadoin nasi sama bumbunya doang sih. Enak banget. Lagi makan apa? Makan padang. Foto apa itu? Jadi ini tuh adalah posternya Les Raffin. Itu punya Dena sih sebenarnya. Jadi sekalian lebih suka makan padang pakai tangan atau pakai sendok? Tangan ya. Ada diskon lagi dari Kak Lutfi. Terima kasih Kak Lutfi. Skop. Aku juga sebenarnya kalau kayak di kosan gini, aku lebih suka pakai tangan. Tapi kalau di luar, gak tau kenapa, aku lebih suka pakai sendok. Sendok garpu gitu. Aku tim dua-duanya. Ya, jujur aku sebagai anak kosan kayak suka bingung gitu loh, mau makan apa lagi. Kadang aku pengen mencoba hal baru tapi aku belum menemukan gitu. Kayak kadang tuh udah nasi ayam, padang, mie ayam, terus aku bingung, aku pengen coba hal baru gitu loh. Makan apa ya? Kadang aku pesan online pun bingung, kayak itu terus makanannya. Ini aku kangen makanan rumah sih. Kayak saya udah ada lauknya, misalnya ada 3 gitu, sayur, terus proteinnya, terus misalnya asinannya gitu-gitu, kayak suka banget. Kangen banget masakan rumah yang porsinya tuh bisa disesuaikan gitu loh, sama saat aku pengen makan dikit, saat aku pengen makan banyak tuh bisa. Kan kalau beli di luar kan nggak bisa kan. Kayak udah segitu gitu. Wow, ada diskon lagi dari Kak Adel Keren. Terima kasih Kak Adel Keren.
ayam geprek penyelamat anak kos. Bener, bener banget. Terus tadi tuh katanya, karena aku belinya udah malam tuh, daun singkongnya abis. Oh my god. Terus biasanya ada pengganti timun kan, tapi tadi udah gak ada, udah abis gitu loh. Jadi aku kayak dikasih sayur, sayur kuahnya gitu loh. Ini kayak ada, apa ya ini? Kol gitu ya. Sama ada kacang panjang. Ini kacang panjang tuh buncis ya? Ini kacang panjang deh. Guys, kalian tuh tim yang makan nasi Padang pakai kuah di nasinya atau enggak? Kalau aku sih kayak apa ya? Kayak susah gitu enggak sih kalau makan nasi yang udah disiram kuah? Jadi misa-misa gitu nasinya. Pakai ya? Tapi enak sih, jadi gurih gitu kan, jadi rasanya. So, kalian kalau makan ayam tuh bagian apa? Paha atau dada atau apa? Ada bola disco lagi dari Kak Rangga. Ada juga dari Kak Adel Karen. Terima kasih ya Kak Rangga. Yang diskonnya. Kalian bagian apa ayamnya? Dada, ceker, oh my god. Dada, paha atas, dada. Kalau aku apa coba tebak? Paha-paha, dada, paha atas dong. Sayap kiri, emang beda sayap kiri sayap kanan. Aku adalah paha bawah. Enak banget. Terus lebih lembut gak sih guys? Lo kalau di showroom, kalau makan gini tuh apa namanya? ASMR gak sih? Maksudnya kayak kedengeran banget gak? Enggak, beneran. Kedengeran? Beneran guys. Aman, oke. Maaf ya kalau terlalu berisik. Soalnya aku kadang lihat di reply-an gitu, suka kedengeran banget gitu loh. Aku kira tuh enggak. Ini kalian sambil makan juga enggak? Kalian makan apa? Yang sambil makan? Kan mie enak, cuman jangan sering-sering ya. Belum makan, makan dulu dong. Mau ya? Mau. Mau. Apa? Ayam. Omong. Makan nasi nggak? Padang. Omong. Mau. Bentar, masih makan kuaci. Oke. Tebak siapa? Hehe. Demi. Nggak pakai ongkir kan? Banyak. Omong. Elin benar. Bro Elin. Kenapa kamu dipanggil bro? Gak tau. Nih.
plusnya banyak gitu loh, lain kayak pasti puas. Woy, masuk masuk kamera. Enak kan? Enggak, aku gak minum. Minum, Ding. Eh, mau kamu? Buat aku mau. Enggak, kalau mau kamu aja. Aku enggak terlalu. Oke. Okay. Enak banget. Maaf ya. Komennya apa aja? Nasi Padang. Aku sih tim pakai sendok. Pakai sendok. Aku sebenarnya kalau di rumah, kadang kemarin aku pakai sendok kan, makan berdua sama Dina. Kalau di tempat langsung, aku biasanya pakai sendok. Saya suka nggak ada tempat cuci tangan kan. Nah kalau di kosan ada, jadi aku pakai tangan. Aku sendok sih. Sendok ya, oke. Okay. Kalau kakak tahu kan, aku kalau pakai tangan cuma pakai dua doang. Dua jari. Iya. Kenapa? Kan? Jari lain kenapa nggak dipakai? Gak tahu, kayak yang berkontribusi cuma dua jari ini doang. Kalian berapa jari guys kalau makan pakai tangan? Aku semua. Aku dua jari doang. Dua jari. Jari ibu dan jari tunjuk. Tunjuk, oke. Berkontribusi. Dadah. Dadah. Aku mau ngerjain tugas. Kerjain dong. Dua jari. Kok dua jari tuh kayak nyemil gak sih guys? Kayak kayak makan snack gitu gak sih? Gak bisa tahu. Kalau ya sih, justru karena Ellen tuh dia pakai dua jari, jadi dia tuh gak akan bisa ngambil nasi yang sudah berkuah. Oh my god, ada disco dari Kak, panggil aja Abed dalam kurung Saveru. Terima kasih Kak, ada bowl. Ada mutiara juga dari Kak Bol. Wow, lucu banget. Terima kasih ya, Kak. Di sekolah lagi. Omo. Dari Kak Win. Halo Kak Win, terima kasih Kak. Maaf ya guys. Pengen ikut G12 dong. Ikut aja guys, cobain aja. Ah, nge-like. Ya. Maaf banget kalau ngelag ya. Minta maaf. Gumin. Maaf ya. Oke, tadi bahas apa? Oh, Gen 12 ya. Pengen ikut Gen 12. Ikut aja guys, gak apa-apa. Ikut aja coba. Tapi kalian harus Karena ada satu syarat yang paling penting sih guys. Mau kasih tau gak? Aku mau kasih tau kalian syarat paling penting masuk ke JKT48. Yaitu kalian harus
berjenis kelamin perempuan. Ya, itu adalah salah satu syarat paling penting. Dan gak bisa diganggu-gugat. Jadi, bagi kalian yang berjenis kelamin pria atau laki-laki, mohon maaf sekali kan tidak bisa ya. Semangat. Semangat ya guys yang mau ikut audisi. Persiapkan mental dan fisik kalian, we. Tuh kan kalau Padang tuh selalu nasi tuh habis duluan. Kenapa ya? Karena enak banget bumbunya itu loh. Mau ada bola disco lagi dari Kak Fandi Mas. Terima kasih Kak Fandi Mas. Itu kulit cabai. Kulit cabai lagi. Kulit cabai lagi. Justru aku gak pernah bosan ya sama nasi Padang. Kalian bosan gak? Aku gak kayak belum pernah di titik fase bosan. Kenapa ya? Apa karena pilihan lauknya banyak? Ada bola disco lagi dari Kak Alfian yang Daisy banget. Weh, terima kasih Kak Alfian. Terima kasih juga untuk bintangnya Kak Panzer Butut. Ada bintangnya Kak dari Kak Highball. Terus ada dari Kak Titos juga. Terima kasih Kak Titos. Kamu fetch-nya tanggal berapa? Info dong. Oke guys, aku video call tuh hari Kamis. Ya kan? Sekarang tuh hari... Kan hari Selasa ya? Aku video call hari Kamis ya guys. Bagi yang belum menyimpan atau menyimpan tiketnya, boleh dicek di website jkt40.com. Oke? Nanti pilih yang namanya Desi Natalia ya guys. Biar kita bisa ngobrol lagi. Udah aman tiketnya weh. Mantap, nanti ketemu ya bulan depan. Oke, nggak apa-apa bulan depan ya. Nanti mau ngobrol apa guys di video call? Mau ngobrolin apa? Jangan salah orang lagi ya. Iya maaf ya kak.
Kak Dena kemana? Ada di situ. Pamit ya, Des. Iya, silakan. Aku bentar lagi juga beres kok, guys. Ini makanannya udah habis. Tinggal ayam. Seru banget ngegadoin ayam. Ada tamu. Hei. Ada disko dari Kak Bayunya Daisy. Terima kasih, Kak. Belum saya makan, oke. Siapa itu? Siapa, hayo. Itu kan Alin udah. Siapa, Tuch? Bukan Shani. Iya dong, masa si Shani kekerasan aku? Kembaranmu bukan. Orangnya udah keluar lagi. Vlog naspat favorit adalah ayam. Ayam apa rendang ya? Aku suka dua-duanya. Paling suka dua-duanya. Ayam dan rendang. Aku paling sering tuh mereka berdua. Yang lain tuh jarang. Dan aku kayaknya gak pernah coba ikan deh, guys. Ikan enak ya. Biasanya aku kikil. Kadang nyobain kikil. Kalau ikan tuh belum pernah. Oh, enak banget. Enak banget. Aku suka. Oh, di sekolah lagi dari Kak Panggil Ajabe. Terima kasih ya, Kak. Jadi sekalian paling suka kalau aku misalnya teater Aita Kata tuh rambutnya diapain? Aku suka bingung tuh. Apa yang harus aku lakukan dengan rambutku ini? Bondo. Iya, rambut aku udah sepanjang ini loh sekarang. Oh my god, udah panjang banget. Kalian setuju nggak kalau aku balik lagi ke awal rambutnya segini yang kayak aku foto KBC itu loh, setuju apa enggak? Setuju beneran aku lebih cocok panjang atau pendek? Soalnya pas aku tanya ke yang lain, ini sih kayak ke siapa ya? Ke Jen atau ke Cici, ke Elin, ke Dena, ke Grisel. Katanya aku lebih cocok panjang. Panjang ya? Beneran panjang? Oke. Tapi ada yang pendek, ada yang panjang juga. Oke, siap. Kayak panjang aja ya. Kayak aku akan stay panjang. Weh. Bisa aku udah kenyang. Sudah habis makanannya, oke. Sekarang sudah jam. Oke.
Oke, sudah jam 7 lebih 4, guys. Di sini udah ada ini ya, guys. GKT48 Fee Virtual Conference. Sudah mendapatkan notifnya. Pasti kalian juga sudah. Oke. Jadi saatnya selesaikan showroom hari ini. Terima kasih ya yang sudah menonton showroom aku hari ini, menemani aku makan, dan kalian juga, aku juga menemani kalian yang sedang makan. Jadi kita baca podium dari nomor 13. Ada Kak Ciezi. Terima kasih. Nomor 13 ada Kak Rangga. Maaf ya Kak, Kak Rangga. Nomor 12 ada Kak Ciezi. Terima kasih Kak. Nomor 11 ada Kak Titos. Terima kasih Kak. Nomor 10 ada Kak Sugap. Terima kasih Kak Sugap. Nomor 10 ada Kak Rizka MD. Terima kasih Kak Rizka MD. Nomor 8 ada Kak It's Ucup. Terima kasih Kak It's Ucup. Nomor 7 ada Kak Fandi Mas. Ini apa nih? Kak Fandi Mas. Skip VC dulu. Oke. Gak apa-apa. Terus nomor 6 ada Kak Win. Terima kasih Kak Win. Nomor 5 ada Kak Alfian yang Daisy banget. Wah, terima kasih Kak Alfian yang Daisy banget. Nomor 4 ada Kak Highball underscore. Nomor 3 ada Kak Panggil Aja Abet. Terima kasih Kak Panggil Aja Abet. Nomor 2 ada Kak Adel Keren. Terima kasih Kak Adel Keren. Dan nomor 1 ada Kak Lutfi K16. Wow. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk showroom ini sudah menemani aku makan. Oke, aku udahi saja ya. Dadah. Oh, kita pause dulu. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Selamat malam. Dadah. Bye-bye.